mm-hmm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabi amma ba'da Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang telah kita terima dan kita tidak akan mampu menghitungnya sesuai firman Allah wa in la Di antara banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri terutama adalah nikmat hidayah agama Islam dengan dasar Al-Qur'an dan Al hadis yang mana bila kita tapi sampai dengan polpati kita Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka para saudara muslim yang berbahagia kita bersyukur Alhamdulillah bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada hari ini saya didampingi dengan saudara saya beliau adalah Bapak Sugiono ketua kelompok pengajian Tunarungu hari ini beliau ingin memberikan nasihat-nasihat agama untuk kita dengarkan bersama Mas Sugiono dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

harus semangat Nah, Itu tadi beberapa nasihat dari Bapak Sugiono. Kita diingatkan, Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bulan suci Ramadan di mana pada bulan ini semua amal kebaikan dilipat gandakan sampai dengan kehendak Allah maka ...oleh Mas Sugiono kita diingatkan... ...mari kita perbanyak ibadah kita... ...mari kita semangatkan ibadah kita... ...mari kita raih lima sukses Ramadan... ...yaitu sukses puasa... ...sukses sholat taraweh... ...sukses membaca Al-Quran... ...sukses letul Qadar... ...dan sukses zakat fitrah. Para saudara muslim... ...kita saat ini dalam kondisi... ...mendapatkan cobaan Allah... ...di tengah pandemi wabah corona. Tentunya banyak di antara kita... Yang merasakan kesusahan, saya mengajak kepada kita semuanya: "Marilah, meskipun di tengah cobaan pandemi Corona ini, tetap kita semangatkan diri kita untuk ibadah bersama keluarga di rumah." Ada satu cerita menarik yang membuat kita kuat menghadapi cobaan Allah. Ini cerita fiktif: ada seorang yang berangkat kerja dalam perjalanan ke kantor bannya sepeda motor bocor sampai tujuh kali karena keseringan bocor bannya dia terlambat masuk kantor begitu masuk kantor bosnya marah-marah dia dipecat dia linglung keluar kantor sampai parkiran sepeda motornya hilang akhirnya dia pulang ke rumah jalan kaki begitu jauh di tengah terik matahari Sampai rumah buka pintu istrinya sedingku Ini gambaran ada seseorang yang mendapatkan cobaan yang begitu perat Dia ingin bunuh diri, dia ingin lompat dari jembatan Untungnya ada seorang mubalek yang berjalan di jembatan itu Sama mubalek sang ayah ini, sang bapak ini diajak untuk berjalan di sebuah telaga Sambil diajak ngobrol, dinasehati Iseng-iseng sang mubalek yang kebetulan baru pulang dari pasar Dia membawa sebuah garam dilemparkan garam satu genggam di tengah telaga, diaduk telaganya, kemudian diambil air telaganya, bapaknya disuruh minum. Sang Mubalek bertanya, bagaimana rasa air telaga di sini bapak? Sang bapak setelah meminum air itu, dia menjawab, segar, Alhamdulillah. Kemudian diajak sang bapak ini ke rumahnya Mubalek, disuguhi satu gelas air putih, kemudian dicampur dengan garam satu genggam, diaduk, kemudian bapaknya disuruh minum ditanya sang bapak gimana rasa air di rumah saya sang bapak mengatakan aduh caleg asin asin sekali calegnya kemudian bertanya kok bisa beda ya pak ya tadi di telaga saya kasih airnya garam satu genggam bapak bilang rasanya segar tapi begitu di rumah saya air yang sama saya campur dengan garam satu genggam bapak bilang rasanya asin sang bapak pun kemudian bilang ya beda lah di telaga itu kan airnya luas sedangkan ini, gelas ini sempit, jelas beda rasanya sang mubalik mengingatkan kepada bapak itulah bapak, bagaimana cara kita menghadapi cobaan sebenarnya masalah kita itu bukan pada besarnya garam, bukan pada besarnya masalah, tapi masalah kita ini, besar atau kecilnya tergantung luas atau sempitnya hati kita, kalau hati kita luas, masalah seberat apapun akan terasa ringan, tapi kalau hati kita sempit masalah sekecil apapun akan terasa berat buat kita. Maka mari kita luaskan hati kita dengan cara banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Kita berdoa, kita minta kepada Allah agar kita semuanya diberikan kesehatan dan kita semuanya dibebaskan Dibersihkan, dijauhkan dari pandemi Corona, dan pada ujungnya dengan ibadah kita, semoga Allah menerima dan memasukkan kita ke dalam surga selamat dari neraka. Insya Allah ini yang bisa kami berikan untuk nasihat pada bulan Ramadan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah Heroh, Alhamdulillah jazakumullah Heroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.